Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dialah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Ayol ikhwan, tafsir pagi ini adalah surat 6 ayat 14 ya Pak. 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim may yusraf anhu yawma izin faqad rahimah wazalikal fawzul mubin ul katakan kepada siapa liha'ula wa ghairihim kepada mereka yang waktu itu didakwai oleh Rasulullah mu'linan hadzal i'lan al-muhim yaitu dengan terang innaka in asaita Allah fa innaka satu azab bahwa jika kamu maksiat kepada Allah maka akan diazab ya. jika aku maksiat durhaka kepada Tuhanku maka aku akan diazab karena itu aku takut akhafu bimana ini akhafu azab yaumin azim artinya akhafu aku takut kepada azab hari yang besar in asaitu rabbi jika aku durhaka kepada Tuhanku wal yaumul azim wa yaumul qiyamah hari yang besar itu ada hari kiamat seperti yang Allah firmankan dalam surat 22 ayat 1 surat Al-Hajj. Inna zalzalas syai'un azim. Zal -zal sesungguhnya guncangan sa'ah, guncangan kiamat, syai'un, sesuatu yang besar. Jadi di sini ada kata azim itu merujuk kepada hari kiamat. Ini kiraatani, ini bisa dibaca dua ini nah, ya dan innani ini katanya wa in wa huma sab'iyatani keduanya adalah kiraat sab'ah jadi ini dan innani kesimpulan Annahu yajibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyulina jazaa'a yaumil qiyamah wa anna yakhafu in asarabahu. Wajib kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan balasan yang akan diterima jika beliau durhaka kepada Allah. Jangankan umatnya, beliau sendiri kalau durhaka itu akan disiksa. Yang kedua, annal maksiata sababunil azab. Maksiat itu menyebabkan turunnya azab. Wal ma'asi ala naw'ain. Maksiat itu ada dua macam. Ma'asin la yafirallah. Yaitu maksiat yang tidak diampuni. Wahia syirku. Yaitu syirik. Wa ma'asin tadkhulu tahta masyiatillah wahyal kabair dan maksiat yang di yang kemungkinan nah ini disebutnya tahta masyiatila ya artinya di bawah kehendak Allah jadi maksiat yang pertama tidak diampuni maksiat yang kedua tergantung Allah maksudnya di sini tidak dipastikan diampuni ya yaitu kabair dosa-dosa besar wahuna wa hunaka ma'asin ukhra tukafir Allah <a> a'mal saliha dan ada maksiat lain yang insya Allah akan dihapuskan oleh Allah karena amal saleh yaitu sogoir dosa-dosa kecil di antara penghapus dosa kecil adalah salat berjemaah hadha fima yata'alak bain akawa bain Allah azza wa ini adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan anda ...antara anda dengan Allah. Kalau tidak ada urusan dengan makhluk. Amma hukukul adamiyin... ...fala buddha... ...min isalih hakim ilaihim. Adapun yang berurusan dengan... ...sesama manusia... ...maka harus diminta... Uh, ...menyampaikan haknya. Ya, diminta ridhanya. Ima bistihlali minhum fid dunya... ...bisa dengan istihlal. Minta halalnya. Wa ima bi amalin salihat... bisa juga dengan amal salih memperbanyak amal salih. Jadi cara kita menghapuskan dosa yang berkaitan dengan manusia itu bisa dengan diminta halalnya ya kepada orang tersebut. Kalau tidak kita memperbanyak amal salih. Untuk apa amal salih diperbanyak? Supaya nanti dikurangi. Nanti kan dia nuntut. Nah, ya kita kasih. Lah. Ya, di akhirat nanti dia nuntut, maka amal kita akan di diambil. Nah, itu. Maka kita harus siap-siap dengan tabungan yang banyak. tabal insan min fihi jinayatun ghairi yaskutu haqal amla. Kalau ada seseorang tobat, padahal tobatnya itu adalah melakukan jinayat, Sinayat itu kekerasannya. kepada sesamanya. Apakah tobatnya itu gugur? Artinya tobatnya itu menggugurkan dosa? Fal jawab zahirun nusus ana yaskut idza kana Bisa gugur kalau bukan harta. Kalladzi yasni bimra'atin karhan Seperti orang yang berzina dengan seorang wanita karena terpaksa, kemudian dia bertobat, Faizinalallahu alaihi maka dia insya Allah diterima tobatnya Wajudilah kaakrahat ala zina dan Allah akan ridho kalau kita bertobat. Ya jadi kalau urusan enggak, nggak ada kaitan urusan dengan manusia maka itu lebih mudah karena itu urusannya hanya dengan Allah ya tergantung Allah lah mau menerima apa enggak. Tapi kalau urusan dengan manusia di samping taubat pada Allah juga harus mengembalikan hak ya yang kita ambil dari orang tersebut. Selanjutnya, may anhu yawma fakat rahimah. Barang siapa yang dipalingkan ya, dari dia pada hari itu dari azab maksudnya. Barang siapa yang dipalingkan dari azab faqat rahimahu, maka sungguh Allah telah merahmatinya. Wazalika dan orang yang mendapat e, nasib ya dipalingkan dari adab, fauzul mubin ya, suatu keberuntungan yang terang yusraf fihi ma yasrif yusraf karya. di sini ada dua kiraat tapi yang sah dalam mushaf itu yusraf ya. anhu u nya hunya kembali kepada adab. Barang siapa yang dipalingkan dari azab pada hari itu, maka sungguh dia mendapat rahmat. Faqat rahimahu ay rahmatallah azza wa jal wa damir fi qawli rahimahu ya'udu ala Allah. Domir hu yang ada pada rahimahu itu kembali kepada Allah. Waqat yaqulu kayfa kaifa na'rifu anna u'ada ila Allah azza wa jal fa, fa yuqalu innahu taqadam adhikru fi qawli. Inni akhatu in asaitu rabbi azabi yaumin azim. Kenapa kita bisa memastikan bahwa domir itu kembali pada Allah? Karena merujuk kepada ayat sebelumnya. Mayyusraf anhu ay hadzal azab, barang siapa yang dipalingkan dari azab ini, maka berarti Allah telah merahmatinya. Wa dzalikal mubin dan itu merupakan kebahagiaan yang terang al musyar ilaih sarfu al mafhum min man yusraf nah, ini fi hadhil ayat dalilun ayat ini menjadi dalil ala an al fauz al haqiqi huwa alladhi yasulu bi sarfil azab anil insan yaumil qiyamah bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang dihindarkan dari azab di hari kiamat nah itu li ana al fi qauli fauzu li bayan haqiqi azim. Karena al yang ada pada fawzun, ya, itu mananya al-hakiki. Jadi hakikat kebahagiaan sejati akan diperoleh oleh mereka yang terhindar dari adab. Karena kebahagiaan selain kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang terhindar dari adab, itu kebahagiaan yang semu Kebahagiaan-kebahagiaan lain itu kebahagiaan yang semu. Hatta man wufiqa fid dunya fa'ina fawzu naqis. Pokoknya kebahagiaan apapun yang diperoleh seseorang di dunia itu naqis tidak sempurna. illa ayakuna fawzu fid dunya amali saleha. Kecuali kebahagiaan yang diperoleh oleh orang di dunia itu memicu dia untuk beramal saleh sehingga memasukkannya ke surga. Ya, jadi kebagian, jadi kebagian-kebagian lain yang diperoleh seseorang dengan kebahagiaan itu dia mendapat kebahagiaan sejati. Maka itu itulah yang maknanya besar. Mubin ay bayin, mubin artinya bayin terang. Kesimpulan. Fauzu man yusraf anhu yaumal qiyamah. Pertama, ayat ini menjelaskan kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang dihindarkan oleh Allah dari azab. Nah, yang kedua, isbatur rahmatilillah menetapkan adanya rahmat bagi Allah. Ya, nanti di hadis-hadis dijelaskan bahwa Allah mempunyai 100 rahmat hanya satu saja yang diturunkan ke dunia dan itu pun kita ya untuk manusia dan seluruh makhluk hidup. Ya, yang satu itu kita berbagi. Yang 99 sisanya itu dicadangkan Allah untuk akhirat. Jadi artinya keadaan akhirat itu lebih pantas untuk mendapat rahmat 99 kali daripada dunia. Fanaqulu lahum hadzi samra min takririkum jawab ahli sahlun jiddan itu ini ada perdebatannya. Yang ketiga, annal fawzal haqiqi al bayyin al zahir huwal fawzu bin najati minal azabi yaumil qiyamah. Kebahagiaan sejati yang terang dan zahir adalah kebahagiaan yang didapat seseorang karena dia selamat dari azab. Jadi tidak ada kebahagiaan-kebahagiaan yang melebihi tingginya kebahagiaan berhasil selamat dari azab Allah. Ayat selanjutnya Wa iyamsaska Allahu bidurrin falaka syifalahu illahu Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir ayat 17. Wa iyam saskallah bidurin, jika Allah menimpakan kepadamu, dur, sesuatu yang tidak nyaman, madarat, Fala shifalahu, maka tidak ada yang bisa menyingkirkannya, ya, baginya, nah, kecuali Allah, ya. Wadairhuna dairhuna yashmiludur, wa durhuna yashmiludur fit badan wal akli wal mal, yang disebut dur di sini, sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Baik menimpa fisik tubuh kita, sakit, atau menimpa akal kita, ya. kita jadi dibuat memet, pusing, sedih. Ya. Kemudian menimpa harta, hartanya berkurang, bisa jadi rugi, dan lain sebagainya wa kullu ma yakunu ala insan dan semua ya hal yang menimpa manusia berbentuk hal-hal yang tidak nyaman itu namanya durun bidurin nakiratun fi di sini Allah menjelaskan kata dur dengan ba bidurin durinnya itu dijarkan oleh ba berbentuk nakirah tidak pakai al ya ini mengindikasikan, mengindikasikan umum apa saja. Fala tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Allah. Jadi kalau seseorang mendapat musibah, maka tidak ada yang bisa menyingkirkan kecuali Allah. Sebaliknya, wa iyam khairin, jika menimpamu khair, Khair di sini lawan kata dari dur. Karena ini disandingkan dengan dur ya, berarti sesuatu yang nyaman. Apa saja kenyamanan yang diperoleh olehmu, fahuwa ala kulli qadir, maka dia atas segala sesuatu mampu. Apa maksudnya? Qadirun ala darar, dia bisa menghilangkan hal-hal yang tidak nyaman Alladhi asabaka ila khair Yang bisa berubah menjadi khair ya. Jadi kalau ada hal Ada musibah yang menimpa seseorang Allah mampu merubah musibah itu menjadi kebaikan Wa iyam durin bidurin kasifalahu ilahu Wa iyuridka bi khairin ini setara dengan surat 10 ayat 107. Nadanya, Jika Allah menimpakan sesuatu yang tidak nyaman, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali dia. Dan sebaliknya, jika Allah mendatangkanmu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak. Ya, jadi rezeki tidak ada yang bisa menolak, musibah tidak ada yang bisa menolak. Kesimpulan, an yang bagi insan ayyu'alika rajau billahi azza wa manusia selayaknya menggantungkan harapan kepada Allah. Kita diminta untuk berharap kepada Allah. dia iza alima ayat fi umuri Kalau kita renungkan ayat ini, maka kita harus terus berharap kepada Allah baik suka maupun tidak suka. Ya, maksudnya dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan sedih kita tetap mempunyai pengharapan pada Allah. Karena kita punya pengharapan, maka kita berani hidup. Tidak merasa sendiri, ya. Sebab kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, takwiyatun Nabi SAW fid da'wah ilallah. Ayat ini menguatkan Nabi dalam berdakwah. Wa annahu mahmaha ayusibuhu bidarar fa'innahum Layamlikun azalika lam aradahu dan seperti apapun usaha apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah untuk menjatuhkan musibah untuk mencelakai Rasulullah, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Ya, jadi ini penguatan, jadi nggak usah takut, maksudnya menghadapi ee, dakwah. Ya, dalam berdakwah. Yang ketiga, Al-Hathu ala sabri. Ayat ini memberi inspirasi untuk bersabar. Lianna kaidah alimta anna ladi asabaka huwa Allah falabudda tasfir. Jika anda tahu musibah sekalipun adalah Allah ya, yang melakukannya, maka kita harus sabar. Ya, gitu. Jadi kalau mendapat musibah, kita sudah tahu musibah atau bukan musibah itu Allah pelakunya. Maka kita harus sabar. Nah, kalau kita berontak, kita melawan, tidak berguna. Li'annaka amduhu, karena engkau adalah hambanya. Yaf'alu bikama sya'a. Allah memperlakukanmu sesuai dengan kehendaknya. Fataswiru alamayusibu darar. Maka kalau kita menghadapi hal yang tidak nyaman, yang kita bisa lakukan adalah sabar. Sehingga kita dapat pahala. Ya. Kalau kita menghadapi yang tidak nyaman, pengalaman pahit, lalu kita berontak, tidak akan berubah. Yang keempat, kuwatu <tuh>, il abdi billahi azawajal, idha darar, anu darar. Harus ada kekuatan, Ya, dalam berharap-harapan nah, kita kepada Allah itu harus meningkat apalagi saat kita mendapat musibah ya, jadi jangan sampai saat kita menghadapi musibah fokus kita berubah bukan kepada Allah jadi kita purik ya, jadi kita kena musibah ya kita tahu yang mendatangkan musibah itu Allah maka Allah yang bisa menghilangkan Lalu kenapa kita dapat musibah? Ya karena Anda hamba. Dunia itu begitu. Gak bisa nyaman, terus juga bisa. Ya, sudah hukum Allah di dunia ini ada pahit dan manis. Ada nyaman, tidak nyaman. Ada sehat, ada sakit. Kita gak bisa terus sehat, tidak bisa. Juga sama, tidak terus sakit. Tapi dihitung-hitung antara sehat dan sakit lebih banyak sehatnya. Yang kelima. Tamamu sultanillahi azza wa anna subhanahu wa ta'ala kama yasyau bi ibadi. Sempurnanya kekuatan Allah. Allah lah yang mutasarif. Allah lah yang mengendalikan semuanya. Tapi kita tidak boleh lantas menuding Allah yang tidak-tidak ya. Kalau perilaku Nabi itu sopan santun Nabi, kalau ada yang nggak nyaman itu dinisbatkan pada diri mereka. Maka sering kan suka ngomong, kalau memang benar itu dari Allah. Kalau salah dari saya, kan begitu kan? Boleh jadi salah pun dari Allah sebenarnya. Ya, karena salah dan benar itu sifatnya nisbi. Gitu. Contohnya begini, terjadi perang. Kita bangsa Indonesia perang dengan Belanda. Contohnya yang menolong kita ya yang berusaha mengusir penjajah kita namai pahlawan ya ya kan kita namai pahlawan yang menolong bangsa kita kita sebut pahlawan meskipun bukan bukan bangsa kita seperti The ya yang ada di tanah Banten apa itu namanya Multatuli Multatuli. Konon hanya dirangkaslah ada nama Jalan Multatuli. Di tempat lain enggak ada katanya. Jawa Nah, itu adalah bangsa lain yang pro pada kita. Kita sebut pahlawan. Tapi dalam waktu yang bersamaan oleh bangsa yang oleh orang-orang yang menolong kita disebut pengkhianat. Kan begitu? Contohnya Pangeran Diponegoro menurut kita pahlawan, menurut Belanda pengkhianat. Nah kalau Allah berpihak tuh mana yang harus di, dipercaya? Gitu ya. Kan? Nah, begitu juga uh, cuaca. Kita ini kan hidup bareng nih. Terang mungkin bagi tukang es itu gembira dia. Tapi bagi orang yang membutuhkan hujan petani waduh dia berdoa untuk hujan dalam waktu bersamaan ini Allah kan harus bisa mengakomodasi semua kan sehingga kita harus berbagi lah kalau kita sehat terus ntar gimana dokter dan apoteker sepi dia tapi so, dokter gak boleh terus minta pada Allah ya Allah semoga banyak yang sakit Gak boleh begitu susahnya. Ya kan? Nah, maka kita harus pahami. Seorang guru menjadi guru karena banyak yang bodoh. Mau jadi muridnya. Coba Pak Soeharto kalau muridnya gak pada datang. Mana bisa jadi guru? Seperti saya begitu. Yang datang gak ada. Ya, jadi kita harus bekerja sama. Alhamdulillah mau datang. Kalau nah, begitu, maka menurut agama itu tidak wajar orang datang sama-sama wajib tawar menawar, tidak wajar. Ya dai dai yang nego nego itu, kalau nggak nego sih ya bukan bukan upah. Ini tidak wajar karena sama-sama wajib orang yang punya ilmu tidak disampaikan itu dosa besar ini harus dipahami tapi banyak orang yang aleman belum angkat senjata cuma datang doang difasilitasi ya nggak kelaparan kadang-kadang diantar pulang diongkosi masih aleman ini di akhiratnya berat kita lanjutkan yang keenam omomo kudratilah Allah mempunyai kudrat mempunyai kekuasaan itu umum inilah yang kita tidak pahami ya kita suka mengeluh terus. Ya seperti orang anak terhadap orang tua lah. Kenapa orang tua saya kejam? Saya lagi main suruh berhenti. Contohnya gitu kan musibah buat dia. Ya bagi anak yang dihalangi oleh orang tuanya itu kan musibah buat dia. Saya lagi main eh, suruh berhenti. Suruh belajar, belajar dan belajar. Nanti kalau salah sedikit dimarahi. Nah, semua Aktivitas semua rasa ya kelakuan orang tua itu satu jawabannya karena kasih sayang. Ya, bentakannya, marahnya, sedihnya itu bahasanya satu karena kasih sayang. Begitu juga Allah kepada kita, perlakuan Allah terhadap kita, apalagi yang nyaman, yang nggak nyaman saja itu tersembunyi di balik itu adalah kasih sayang. Contohnya kita dikasih musibah. Boleh jadi saat kita tidak mendapat musibah, kita nggak ingat Allah. Bahkan nggak pernah mampir ke masjid, nggak pernah sholat, apalagi ngaji. Tapi segera setelah diberi kehidupan yang tidak nyaman, sadar. Insaf. Nah ini, jadi penting juga musibah itu. Ya, contohnya orang terlatih, itu pasti ada isinya error-errornya. Kalau error disebut musibah. Orang yang naik sepeda lancar, terlatih. Itu karena dia pernah jatuh. Kalau kita takut jatuh, maka kita tidak akan pinter. Gagal itu biasa. Yang penting jangan sampai kegagalan itu membuat kita berhenti untuk berinovasi. Harus terus. Sehingga Allah menyatakan, In ta'lamun fa'innahum ya'lamun tak Jika kamu sakit, kamu menderita, kamu menghadapi pengalaman pahit, apa kamu kira orang kafir yang berhasil itu tidak pahit? Sama aja, dia juga cuma kamu beda, kamu masih ada harapan. Karena dengan bermodalkan iman, kamu akan mendapat fasilitas akhirat. Kalau mereka hanya sebatas dunia itu itu yang menenangkan kita jadi jangan dikira usaha yang di kesuksesan keberhasilan yang dicapai oleh orang-orang non-muslim itu tidak ada usaha ya mereka juga luar biasa semangatnya nah, itu karena kekurangan kita nah support seperti ini saudara yang membuat umat Islam itu keluar dari masa jahiliyah, ya, masyarakat jadi menjadi masyarakat yang berperadaban. Kalau kita sekarang dan maju enggak, mundur enggak, maju enggak, maju sedikit, mundur lagi banyak. Jadi enggak maju-maju gitu. Maju 2 meter, mundurnya 5 meter. Ya. Enggak sampai-sampai ya. Sampai detik ini kita sudah merdeka berapa? 77 tahun. Ya kan? Enggak terasa kan? Kalau untuk Manusia mau udah tua, memang tidak lebih tua daripada Amerika. Amerika kan ratusan tahun, Dan 400 sekian gitu. Kita sudah 77 tahun, tidak juga menjadi negara yang maju. Bayangkan Rasulullah, beliau mencapainya dalam waktu 23 tahun. Tuh Rasulullah, karena dibimbing oleh wahyu. Nah, maka kita harus berkemajuan dengan cara apa kita bisa menguasai dunia dengan ilmu. Inilah ketertinggalan kita. Kita udah nyampe ke sana, ya ke titik tertentu, musuh udah lebih jauh lagi. Jadi nggak nggak bisa kebalap. Wa kudra al ajzu. Lawan kata dari mampu, ya kuasa adalah tidak kuasa. Wahuna sifatani mutasyabihatani aw mutaqaribatani al-quwa wal kudra Kuat kuat dan kuasa itu dua kata yang mirip. Orang kuat pasti berkuasa, orang kuasa pasti kuat. Wal farqu bainuma yahsul ta'rif. Tapi ada bedanya katanya. Fal kudra tamakun minal fi'li bil ajzin. Kuasa itu lebih mampu mengerjakan tanpa ada yang menghalangi. Kuat cuma bisa melakukan suatu perbuatan, ya. Katanya gitu. Ini dalam surat 35 ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawaati wala fil -arb. Tidak ada bagi Allah yang bisa melumpuhkannya. Tidak ada yang bisa menggagalkan Allah. Tidak ada yang bisa mengurangi kekuasaan Allah. Apapun yang di langit dan di bumi. Maksudnya begini. Kita bandingkan kita dengan Allah. Kita kalau menginginkan sesuatu, sesuatu itu terwujud, nggak bisa cepat. Contohnya Pak Kamal pengen punya mobil, ingin punya mobil sampai punyanya itu nggak bisa spontan tapi kalau Allah ingin langsung ada nah itu itu bedanya kun jika Allah menghendaki sesuatu maka Allah cukup kun jadilah maka dia pun jadi kalau kita keinginannya banyak tapi kemampuannya kurang banyak kekurangannya pengen ini, pengen ini, angan-angan ya. bahkan terlalu jauh akhirnya sampai mati pun nggak tercapai nah ini disebut angan-angan, kalau cita-cita terlalu tinggi dalam bahasa Arab itu namanya amani kita harus menyudahi cita-cita yang terlalu tinggi, kita kubur kalau memang sudah tidak memungkinkan, lebih baik kita fokus yang pasti-pasti gitu Tuh, so, yeah. ya. Wa dalil fil quwah qala Allah tabaraka wa taala tentang kuat Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum surat ke berapa? 30 ya. Ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala mim ba'did mim ba'did dha'fin quwwah thumma ja'ala mim ba'di quwwatan Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah masih lemah bukan tanah sikap lemah ya gak berdaya kemudian setelah lemah Allah menjadikan kalian kuat pelan-pelan kuat tulangnya pun kuat ya tadinya lemah lentur tadinya kemudian setelah itu setelah kuat dibuat lemah lagi. Manusia itu begitu. Dalam surat Yasin disebutkan, "Wa khalq afala Siapapun yang kami panjangkan umurnya, maka akan dikembalikan seperti dulu. Dulu manja, nanti udah tua juga manja lagi, teriak-teriak. Apalagi kurang kasih sayang. Pasti itu begitu, cerewet. Waktu kecil juga begitu, sebentar-bentar menangis. Nanti kalau udah tua juga sebentar-bentar menangis. Nggak jelas juntrungnya gitu. Ya, jadi perubahan atau dinamika perasaan itu sangat cepat. Sebab orang tua tuh banyak kenangan-kenangan. Kadang-kadang dia diam nangis. Karena ingat tuh yang sedih. Kadang dia tertawa sendiri. Hai, hey, udah pikun apa kata orang kata orang yang lihat yang muda ini eh, pikun itu bukan dia lagi ngenang mengenang ya mungkin kalau orang yang beragama mengingat waduh saya dosanya banyak nangis ya nggak ada masalah itu baik baik saja terus kadang, kadang tertawa sendiri ya Allah saya kok diberi takdir jadi orang yang sadar tawa sendiri nah, orang lihat tuh pikun itu Orang lihatnya, karena perubahannya drastis. Kalau anak-anak yang masih masih apa normal kan ada sebabnya tuh ya dia dikasih oh, gembira kali ini nggak nggak ada apa-apa dia nangis tertawa, nangis gitu hati-hati tuh kita juga menghadapi begitu nanti ditertawakan orang bawa sendal ke masjid pulangnya cuma satu <tuh> kan orang jadi ketawa tuh. Ya, jadi udah aduh trouble gitu. Nah, itu ya. Maka Rasulullah tidak sampai diberi oleh Allah umur yang uzur. Maka ada salah satu uh, suul kibar, nah, salah satu yang oleh Allah uh, oleh Rasulullah doanya. Ya Allah, aku lindungilah aku dari buruknya masa tua. Buruknya masa tua itu begitu ngamplom. Udah makan ngomong belum? gimana itu? Nanti jangan-jangan ke warteg bilang udah bayar, pulang aja. <laughs> ya, yuber-uber orang. Nah, itu bisa begitu, amplong. Maka inilah, di masa-masa tua perlu ada perlindungan dari anaknya. Kalau anaknya semuanya sibuk, nah orang tua begini kurang beruntung. Ya, seperti Anda, seperti saya. Semua anak menjauhi, apalagi orang lain. Ah, anak sendiri pada enggak kalian. Kalau Anda tidak menyibukkan diri, kebon enggak punya, ladang enggak punya, deposito enggak ada, rumah sempit, RSSSS-nya dan rumah sangat sempit, selonjor saja susah. Ya bagaimana? Enggak stres. Istri enggak ada. Ngomong sendiri. Senyum sendiri. Kan kita masyarakat anu makhluk sosial kita nggak bisa sendiri. Kalau laba-laba itu soliter, laba-laba meskipun dia beranak banyak tapi dia sendiri-sendiri nggak -sendiri, berjemaah. Ya. Tapi kalau semut berjemaah. Nah kita manusia ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, harus berjemaah maka sunnah sholat berjemaah. Cuma kalau sendiri nanti setan gegerayang gitu. Nah, kita ini sudah mikirin tuh. Nah, kita lanjutkan. Izan, ya akhi, tastakhir antas Allah Karena itu, saudaraku, kata Syaudzai jangan segan-segan untuk berdoa pada Allah. Anda tidak akan merasa sendiri kalau berdoa pada Allah. Ya Allah, engkau selalu menjadi waliku orang-orang tidak peduli pada aku, engkaulah kapanpun aku menghadap, engkau senantiasa menerima. Kalau manusia kan enggak, ada tidurnya kan. Allah la ta'khuduhu sinatu wa nanam. tidak pernah tidur. Kapanpun aku ketuk pintumu, selalu diterima dengan baik. Maka kita harus punya hubungan yang baik pada Allah. La takunu fihi muta'adian fiddu'a walau kana fi ba'idan, jangan merasa segan untuk berdoa. Walaupun Anda merasa Allah itu jauh, tapi sebenarnya Allah itu dekat. Selalu mendengar doa-doa kita. Jangan merasa kesepian. Bianna Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mintalah, mumpung masih bisa minta. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia adalah qahir, Maha Kuasa. Qahir ini kalau dalam bahasa bahasa coretan anu pesantren merkose, memperkosa. Tapi kan untuk Allah mah jelek, masa Allah memperkosa. Maksudnya Allah kalau punya kemauan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Dia punya daya yang sangat dahsyat. Wahwal Hakim, Wahwal qahir Allah itu maha kuasa di atas hamba-hambanya. Tapi kemahakuasaan Allah itu berdiri di atas hakim bijaksana. Banyak orang yang kuasa tapi tidak bijaksana, otoriter. Ya, dia punya kekuasaan, dia pakai untuk memenuhi kepentingannya. Tapi kalau Allah tidak, Allah tidak punya kepentingan persoalannya. Kalau manusia kuasa itu kan pasti dia punya kepentingan. Semua dibuat budak-budaknya atau menjadi boneka-bonekanya. Tapi Allah tidak butuh itu. Ya, karena Allah adalah Tuhan. Wahwal hakimul khabir. Allah maha bijaksana dan maha waspada. Apa kesimpulan yang didapat dari sini? Isbatu ismil qahir lillah. Menetapkan Kohir sebagai nama Allah. Padahal kohir ini masuk Asma'ul Husna enggak oh, ya? Oh kohar ya. Kohar itu termasuk Asma'ul Husna ya. Surat Ghafir ayat 16. Surat 40 ayat 16. Surat Al-Mu'min. Limanil <tuh> mulkul yaum lillahil wahidil kohar. Punya siapa kerajaan pada hari ini? Nanti ketika manusia dikumpulkan di Yaumul Masyad, ditanya, siapa sekarang yang mau jadi raja? Semuanya diam. Siapa yang mau jadi raja sekarang? Dikumpulkan. Raja-raja pun diam, apalagi rakyat jelata. Maka ada seruan milik Allah lah kerajaan hari ini. Wa yustafadu min isbati sifat wa kohru. Maka diambil dari sifat Allah yang kohar tadi, ya kohar sifat sifatnya nah, nama sifatnya jadi ada nama zat ada nama sifat li anna asma Allah kulluha dalatun alam makna wahid au aksar nah itu yang pertama yang kedua isbatul fauqiyah menetapkan letak nah, menetapkan letak letak atas bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah menjelaskan fauqo ibadih di atas hambanya. Ya. Atas bisa difahami oleh manusia, sesuatu yang kita ada di bawahnya. Ya, kalau ada atas berarti ada bawah, berarti kita di bawahnya. Watakata annaha makan. Dari sisi letak, ya, ini Allah menjelaskan dirinya di atas. Jadi ada tempat, ada posisi yang maksudnya jab, apa kekuasaan. Amma fauqiyatul makana fama ahadun mina muslimin yatana syafiha wahyal fauqiyah maknawiya. Amma fauqatul makan fakatana sya muslimun fiha ala tarafain wawasat. Adapun kekuasaan Allah di atas ya, itu disepakati oleh kaum muslimin. Tetapi kalau letak Allah di atas terus di bawah nggak ada nah, ini yang menjadi tidak sepakat umat Islam tentang ini terjadi khilaf ya karena itu tadi kekurangan ilmu manusia dihadapkan pada kekuasaan Allah yang tidak terhingga ini susah jadi kalau membahas tentang Allah letaknya di mana itu kan kalau di atas berarti di bawah nggak ada atau bagaimana nah, ini tidak akan nyampe <tuh> Jadi menjadi khilafiyah di antara kita ya. Yang selanjutnya, isbatul ubudiyah menjelaskan tentang ubudiyah. Li jamil khalqi, semua selain Allah itu adalah hamba termasuk malaikat. Ya. Jadi Allah menyatakan fauqa ibadi di atas hamba-hambanya. Wa hadhi minal ubudiyal kauniyah, faqul khalqi ibadatullah. Ibadullah. Maka setiap makhluk adalah hamba Allah. sekuasa apapun. Ya. Yaf'alu fihi ma fihi ma yashaa wa la yumkin li ayyihin birran aw fajiran mu'minin an kafiran ay yastakhi ala rabbil azawaj. Tidak mungkin hamba Allah itu mendurhakai Allah kalau Allah mau. Nah, kalau Allah mau, Allah tidak beri kesempatan kita durhaka tapi kepada manusia diberi pilih daya pilih. Inilah yang amanat yang Allah sampaikan dalam surat 33 ayat 72. Ya, kepada selain manusia itu tidak ada pilihan. Contohnya matahari mau memilih, ah besok saya mau libur dulu, enggak bisa. Tapi kita manusia diberi hak pilih. Suruh salat, dia bisa enggak salat? Walaupun dalam tubuh manusia ada yang tidak bisa dihindari, contohnya detak jantung. Ya. Walaupun jantung itu dalam tubuhnya, manusia tidak bisa mengendalikan jantung untuk berhenti. Atau mengendalikan pencernaan untuk tidak mencerna, nggak bisa. Mengalirkan, menghentikan darah, nggak bisa. So, ya. Nah itulah tafsir dari ayat ini. Jadi Memang suratul an'am ini isinya kebanyakan tentang akidah. Jadi kalau kita salah memahami ini akan salah, ya. akan akan akidahnya akan nyasar, ya. maka harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhali kabila tana. aku menggalang kepada masyarakat. Ya jema'una zakat, agar mereka mengumpulkan zakat. Wa yu'tunaha al-faqih, lalu diberikan kepada orang yang pandai. Katakanlah kalau di Indonesia itu, aku mengumpulkan zakat, lalu disetorin ke kiai, singkatnya gitu. Fayaqulun man sama yajibu ayyutiya faqih. Lalu mereka berkata, barang siapa yang puasa, maka harus menyerahkannya zakat fitrinya kepada faqih. Faqih di kiai ya, orang pinter. Wahia <tik> zakatul badan, hal hum ala apakah pendapat itu bisa dibenarkan? Maksudnya si penanya ini mengatakan, ada orang, ya, yang menggalang dana 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 zakat lalu disetorin ke kiai apakah tindakan ini benar itu yang ditanyakan dijawab oleh beliau kana faqih aminan kalau kiainya itu fakihnya itu orang pinternya itu amanah ya setelah dia menerima dari mus Musyaki, dari musaki lalu disampaikan kepada mustahik ya enggak masalah. Jadi maksudnya harus dipahami bahwa harta yang diberikan oleh orang-orang itu bukan alamatnya pada dia. Ya, dia hanya sebagai perantara saja, sebagai e, amil saja gitu. Kan kebanyakan masyarakat begitu ya, kampung-kampung kan dikasihnya ke kiai maka Kiai ini harus sadar bahwa harta yang diberikan oleh masyarakatnya bukan untuk dia. Dia hanya sebagai uh, amil saja gitu. Harus paham. Walakin yakunu daf'u qabla al-Id bi yaumin aw yaumaini fa isaluhu wa ilal fuqara qabla salatil Id. Nah, nanti oleh fakih itu, oleh kiai itu disampaikan kepada fukara, ya sehari atau dua hari sebelumnya. Amma idza kana faqih ya'khudhu li nafsi bi hujjatin anna faqihun wa huwa ghaniyun anha fa in la yajuzu itau ya. Tapi kalau ada seorang kiai menerima zakat lalu dimanfaatkan sendiri padahal dia sudah cukup kaya inilah yang tidak boleh kecuali kalau memang dia miskin ya nah, jadi jadi harus dijelaskan kepada masyarakatnya. Jadi dengan alasan dengan alasan dia kiai gitu ya, dengan alasan dia guru. Nah, itu yang tidak boleh. Raya juzu, eh, tidak boleh. la, la Jadi kalau seseorang itu tidak berhak bukan bagian dari mustahik, jangan menerima zakat atau dia bisa katakan ya saya salurkan ya, jadi tidak boleh buat dia karena li, pertanyaan kedua karena li zauzati li zauji sadiqun lahu ya malu sa'iqan indal asriya wa kana hadha rajul asriya ya yazbahu al adida min al li tawzi al fuqara Uh, suamiku punya teman dia kebetulan profesinya supir, supir orang kaya, ya. Lalu dia mengelola apa itu sih? Mengumpulkan e, pemberian dari orang-orang kaya. Orang-orang ya, kaya itu ngumpulnya ke dia ngasihnya, ke supir ini, ya. Sehingga dipakai sama dia untuk e, kebetulan ini kurban, ya. Jadi dikelola sama dia. Jadi dikumpulin sama dia kemudian dipotonglah eh uh, kurbannya. Nah, pertanyaannya boleh enggak cara seperti itu? Idza kana hadzal mal alladhi yatasadaq bihi hadzal ghani qad nassala an na'ulil fuqara fa ina la yajsulil ghani ay ya'khuzaminhu kalau harta yang disedekahkan kepada orang fakir lalu diambil oleh orang kaya maka tidak boleh. Tapi kalau dia menyalurkan boleh. Lakin lau ala ya. fakirin sumal fakir tabar falabasa. Jika dia mengumpulkan uh, uh, itu tadi ya sembelian orang-orang kemudian dibelikan dipotong hewan diberikan oleh orang miskin yang berhak lalu orang miskinnya sedekah buat dia ini buat bapak saja maka boleh diterima ya jadi yang namanya sedekah itu nggak selalu orang kaya orang miskin pun bisa sedekah pada orang kaya udah buat bapak aja ya, si miskin ini enggak mau ya. nah, maka itu sah lianal fakir lama tusuddiqa bi alaihi saramilkan karena orang fakir begitu disedekahin berarti sedekahnya itu menjadi hak orang miskin. Maka orang miskin itu boleh diposting kepada siapa saja. Amma a'ima <tik> Adapun kalau orang kaya itu mengatakan ini adalah sedekah buatmu. Padahal ini adalah zakat. Padahal ini adalah kurban. Dia tidak jelaskan. Itu tidak boleh. Walam yakul fukara final kau minha lakin yang bagi ayak khuda minha muhtajin singkatnya kalau kita menjadi pengumpul harta orang titipan orang kita harus jelaskan bahwa ini adalah titipan ya ini zakat dari fulan itu maksudnya kita harus jelaskan kalau kebetulan yang mustahik tidak ada cuma dia saja ya dia boleh ambil kalau tidak ada. Tapi kalau ada, dia harus berikan pada orang itu. Lain hal kalau orang itu nggak mau, kemudian disedekahkan pada dia. Jadi dalam soal kewajiban, maksudnya ini, kita harus terus terang. ya. Kalau kita diberi banyak orang, dititipi, jangan kita katakan ini sedekah saya. Gitu maksudnya. Padahal ini titipan. Jadi dia harus terangkan ini ada titipan. Itu harus terus terang. Yajadu fi mintiqatina farun li jamiyati khairiya hal ya juz'an atfa'a syai'an min zakati malifi ma fiha lahum Di kampung kami ada yayasan ya atau ada anu komunitas ya Boleh tidak saya memberikan zakat kepada yayasan maksudnya bukan pada orang boleh enggak kepada badan ya kelompok tertentu, komunitas tertentu. Contohnya majelis taklim. Saya ngasih zakat ke majelis taklim bukan ke orangnya bukan. Boleh enggak? Dijawab begini. Idza kana alqaimuna ala hadzal fari'al khairi mimman yu yu tsaqbihim fi dinihim wa ilmihim fala ba'sa an tadfa'alai min zakatika wa tukhbirum bihadza ayzuz zakat li'alla yasrifaha masrifas sadaqat. Kalau pengurus-pengurus badan tersebut atau pengurus yayasan atau pengurus DKM itu orang yang ngerti tentang hukum, dia ngerti hukum, kita nggak apa-apa memberikan pada dia. Dia hanya sebagai fasilitator saja. Ya. Jadi kita terangkan ini zakat. Jadi kalau dia sudah terima bahwa ini zakat, dia akan salurkan kepada yang berhak. Tuh. Tapi kalau kalau dia orang yang nggak ngerti, kita jangan berikan pada dia. Nanti dianggapnya sedekah. Ya, maksud e, saya ini adalah jangan mencampur adukan yang wajib dengan yang sunnah gitu. Makanya kan di satu masjid itu kadang-kadang kotaknya ada tulisannya zakat, ya. Terus e, apa lagi? Buat pembangunan masjid ya ada tulisannya lah gitu anak yatim gitu kotaknya jadi tergantung pemberi kalau dia masukkan oh saya buat anak yatim dia masukkan ke kotak anak yatim maka postingnya ke yatim itu ya atau dia bisa sampaikan kepada pengurusnya jadi jangan sampai dicampur adukan maksudnya Enggak semua orang bisa menerima zakat kalau bukan mustahikin mustahiknya kan ada delapan tuh ya jadi jangan sampai salah alamat. Gitu. Jadi yang buat orang jangan dipakai bangunan maksudnya. Kalau ini zakat, zakat itu kan nggak bisa kepada badan ya. Contohnya saya zakat itu terus dipakai untuk pembangunan masjid kan nggak boleh. Harus kepada orang. Surat 9 ayat 60 itu inna masadakotu Sesungguhnya zakat itu untuk fakir. Kan orang ini, tidak boleh dipakai untuk selain orang wal masakin dan sebagainya balil aftar antu adia dalika binafsi kamu kalau anda tidak yakin bahwa pengurus suatu eh, apa itu yayasan atau eh, komunitas itu amanah tidak yakin akan amanah udah sampaikan sendiri aja ya itu jauh lebih after Li anna kaunal insan yubashir bi nafsi li ikhraji zakat bi nafsi. Karena setiap kewajiban sebaiknya disampaikan sendiri. Kewajiban tuh. Ya. Wa yatma'inu bi ila wusuliha ila ahliha sehingga kita mendapat ketenangan. Hati kita menjadi tenang. Oh, pas. Ya, karena zakat itu hanya sah jika disampaikan oleh muzaki kepada mustahik. Jadi jangan sampai salah alamat. Wa yusabu wa ala ta'abi wusuli ila ahliya. Dan seseorang akan diberi pahala tersendiri karena dia menyampaikan kepada ahlinya. Jadi kan ah saya repot nyari-nyari nggak -nyari, tahu nggak ketemu ah itu kerepotannya itu justru dapat pahala. Aulamin kaunia yu'addiha. Jadi lebih utama daripada dititipkan kalau dia tidak yakin. Tapi kalau dia yakin pengurus-pengurusnya itu ngerti, ya sudah. Amanah kita sampaikan. Salamani ahadu astiqai mablagan wa qadr khamsu ala firiyal min syakati mali wa ahida ila an awaj fukara fuqara wal masakin wa kuntu fi dhalikal waktu muhtajan li mali. hajatan mulihatan wa ala wa ala yadainun wa lam asari qadau wa qad akhadtu hadzal mal wa bi daini biduni ilmin minhu wa akhbatu anni wazatu hadzal mal al fuqara Fama hukmu amali hadha wa hal yu'tabar bi Fakat ada zakat amla saya dititipi zakat katanya lalu Karena kepepet, saya pakai. Saya dititipi zakat, tapi karena kepepet, saya pakai. Saya berjanji mengembalikannya karena cukup besar yang saya pakai. Saya angsur, ya. tapi saya tidak memberitahu pemiliknya. Ya. Lalu saya sampaikan aja kepada yang berhak, "Apakah tindakan saya ini eh, sudah memenuhi syarat, artinya tidak dosa?" Dijawab oleh beliau, Inna tasarafaka ahadha khata'un azim. Apa yang anda perbuat itu kesalahan. Haithu kazzab ta'ala sahibika alladhi wakkalaka wa za'am ta'anaka addai fuqara. Sebab anda sudah berdusta. Anda tidak amanah. Suruh nyampein malah dipakai sendiri. Ya, Padahal anda tidak berhak. Ya kan? Wa wajib alaika idza kunta hajat wa ahli zakat antas minhu qabla an Kalau Anda dihadapkan pada keperluan mendadak atau utang yang banyak, Anda diserai zakat oleh seseorang. Bilang saja, saya lagi utang banyak, apa? Saya termasuk berhak menerimanya. Terus terang aja. Itu kata kata Jadi jangan sampai Anda khianati amanat orang. katanya begitu. Wa antakulah hal tasmahli an akdi bihi di ini. Bolehkah uang ini saya terima untuk melunasi hutang-hutang saya? Saya kebetulan lagi banyak utang nih. Kan dengan banyak utang kan berarti kita go iya gorib kan? Boleh nggak? Nah, kita konsultasi dengan yang punya uang. Ya udah. Ya. Faidah sumyalah kabi hada falasya fihi. maka jika dia membolehkan, ya tidak ada masalah buat anda. Walakin hina hasalah mingka mahasalah falaikan tarji ila sahibika wa antakhbirahu. Tapi kalau anda sekedar utang, terus terang utang, saya lagi butuh nih, mau buat ongkos. Nih. Saya pakai dulu ya. Ya terserah, nanti kalau udah ada, tolong disampaikan kepada yang yang berhak. Ya. Nah, kalau kita memang amanah, ya nggak ada masalah. Wallahu alam. Ada yang bertanya sampai sini, hadiah dan sedekah sama-sama ini. Hadiah itu, katanya, pemberian yang disampaikan kepada penerima. Contohnya, saya memberi hadiah Pak Mul. Saya yang datang ke Pak Mul, saya beri hadiah. Tapi kalau sodako, sedekah itu ingat Allah. Jadi pemicu perbuatan kita memberi itu karena Allah gitu. Saya ingin memberi karena ingin mendapat pahala. Kalau hadiah nggak ingat-ingat begitu, itu bedanya. Jadi memang sayang sih hadiah ya, karena nggak ingat Allah apa ya diberi pahala apa enggak, itu hak Allah sih. Baiklah hadirin hafizani wa hafizakumullah, marilah kita kabulkan keinginan dari teman kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syafi ya syafi. Isfi nar pak narso wa maradhihi syifaan la yugadir saqama. Ya Rabbana Tuhan kami sang penyembuh. Sembuhkanlah apa yang diderita oleh saudara kami Pak Narso yang akan melakukan operasi semoga dilancarkan semoga dimudahkan dan semua yang diderita beliau engkau ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul yes. alim. Watub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.